Assalamualaikum. Saya berada di Jalan Cikoneng ya. Baru kembali dari perjalanan Gobar YSI JBD Gobar YSI JBD dari Puntang ya. Ini saya lewat Cikoneng menuju pulang. Tapi ini saya lihat ada sebuah tempat baru kayaknya ya, kafe. Sekalian mau salat asar juga, sekalian ini ada masjid. Mungkin kita bisa sekalian explore-explore ini tempat barunya ya. Oke, ini kita coba masuk ya, sekalian salat asar dulu. Oh, ini dia tempatnya. Oh, masjidnya bagus nih. Muslim Lalana Cafe. Ya, kita sholat dulu dah. Nanti aja lihat dari jauh apaan ada baru. Habis dari sana Puntang. Iya. Nitip dulu ya, Pak. Hah? Iya. Ada tempat parkir sepedanya. Bawah. Dan kita bisa nih. Mas, kosong nggak itu? Kosong. Hah? Udah. Oh. Pinu pisan tapi buat goes kayaknya bagus juga nih. Jadi hari biasa bukanya jam 10, hari Sabtu Minggu jam 8. Jadi ya lah. Es kopi arennya deh. Ya, guys. Ya. Sama mineral satu mineral. Rame banget ya. Cuman ini jadinya mungkin kafe anak senja. Pas banget buat lihat sunset ke Ipal ya tuh. Cuman ya kebiasaannya kalau baru-baru dan viral itu rame ya rame, ngantri. Cuman lumayan lah, parkirannya luas. Dan tempat duduknya juga banyak. Ya makanan juga standar ya, nggak bisa dibilang mahal ya. Biasa aja, standar lah. Segitu harganya. Jadi bisa buat komunitas goes juga lah, kesini mampir sebelum ke Ipal atau kemana lah, baru pulang dari mana aja yang arahnya ke Cikoneng ini, atau emang sengaja kesini emang buat kumpul juga cocok lah. Oke, ini kita lagi tunggu makanannya ya. Makin edan, antrinya udah makin edan. Ini udah nunggu 40 menit ya, jadi memang super lama banget makanannya. Harus sabar. Dari lapar jadi laparnya hilang, udah hilang. Niatnya cuma singgah malah jadi lama nih. Jadi memang itulah konsekuensinya kalau lagi viral gini ya. Jadi mungkin gak siap gitu dengan seramai ini. Jadi ngantrinya super edan. Dan lama, 45 menit untuk pisang crispy gul aren. Main course-nya belum datang. Kita lihat berapa lama nih. Ini
antriannya udah mulai kayak antri minyak goreng. Oke, ini kita tunggu berapa lama ya main course-nya ya. Setelah 1 jam datang juga. Gak nyampe ketang, 50 menit. Mungkin karena hari Minggu juga sih. Siapa yang ini drone? Iya. Oh iya, mantap. Mungkin karena Minggu kali ya, lama maksudnya ya makanan. Oh, karena penuh. Iya. Terus tadi ada error itunya apa namanya gasnya. Oh, pantesan. Nah, biasanya ini kan segini pun belum penuh. Oh iya iya. Mohon Kang. Iya, siap. Iya. Jadi memang mungkin karena hari Minggu ya, jadi pesanannya ngantri, jadi lama. Jadi 50 menit datang makanannya. Cuman ya recommended lah buat Goeser khususnya ya. Yang lagi lewat sini atau pulang dari mana, yang arah ke timur, bisa mampir dulu ke sini. Yang belum sholat juga bisa sholat dulu di sini. Jadi sekalian bisa mampir sholat. Oke, demikian saja. Sampai jumpa di next video, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum.